Welcome to come back my channel. Nah, di video ini saya bakalan pakai Hero Harley ya. Hero Harley ini nomor satu yang akan di-ban kalau kita main di mode rank ya. Karena hero ini nyebelin banget. Ultinya ini lumayan sakit banget. Jadi kalau misalkan kena ulti dari Harley ya nggak mungkin bisa dilepas karena dia mengikat ya. Jadi Harley ini hero pesulap ya. Dia kayak skill-skillnya itu kayak ngeluarin kartu kayak gitu ya. Dan ultinya itu melingkar, membuat musuhnya itu kalau misalnya kena ya lumayan damage-nya ya. Oke, sebelum kita main, kita lihat dulu item-item yang kita butuhkan untuk memakai hero ini ya. Jadi kalau misalkan hero Harley ini biasanya kita itu harus pakai yang jungle ya. Ini lumayan kalau misalkan kita sering pakai hero ini lumayan ya, kita bakalan jadi player-player top pokoknya. Untuk sepatu sebenarnya sih sepatunya ini bebas ya, bisa Demon Sauce atau Archana, tapi karena berhubung saya pengen pakai Archana, jadi saya pakai Archana aja. Nah, untuk setelah kita jadikan sepatunya, kita pakai Calamity Reaper ya. Ini dia mampu membuat dalam 3 detik ya, setelah menggunakan skill basic, attack berikutnya akan memberikan true damage. Jadi nanti dia akan memberikan damage yang besar buat musuhnya. Kita ganti. Nah, item yang kedua ini saya pakai Glowing Wand ya. Passive Unique Score, damage skill akan menyebabkan efek bun kepada target selama 3 detik. Yang ketiga ini umum ya, kita pakai Lightning. Setiap 6 detik skill berikut akan memantulkan dan memberikan 20 sampai 1000 magic damage. Nah, untuk item yang ketiga ini saya mau pakai item baru ya, Shadow Twin Blades. Jadi dia ini jika tidak ada damage yang diterima atau diberikan dalam 5 detik, dia akan basic attack berikutnya akan memberikan magic damage yang lumayan besar ya, sekitar 50%. Lalu yang terakhir kita pakai defense. Sebenarnya nggak pakai defense juga nggak masalah sih ya. Tapi kalau misalkan mau pakai defense juga nggak apa-apa. Kalian bisa pakai immortality ya, itu defense-nya. Biar nanti kan kalau misalkan kita terkena skill terus mati, kita bisa hidup kembali. Saya akan coba pakai immortality. Kok. Nah, kalau udah kita akan coba log ke langsung arenanya ya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dukung ya, didukung terus channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat teman-teman.
datang ke pertunjukan okay, kita sulap terbaik Harley, di seluruh dunia. Kita pakai battle spillnya itu retribution ya, karena kita akan ngebab ya. Jadi kita pakai battle spillnya retribution. Untuk emblem sih sebenarnya saya pakai ini ya, yang level pertama ini masih baru juga, belum bisa, jadi lebih ke arah mage ya, bukan assassin. Sebenarnya kalau misalkan pakai assassin saya belum terlalu yakin. Hero nya kecil tapi dia lumayan merepotkan para player ya, yang biasanya berhadapan dengan si Harley ini, karena sekali ulti dia bisa menumbangkan lawannya, dan juga setelah ulti itu biasanya dia bisa ngebling lari, jadi nggak, agak-agak susah juga kalau lawannya Harley kalau ketemunya. Tapi teman-teman jangan khawatir, setiap hero yang ada di Mobile Legends itu punya kelemahan dan kelebihan. Nah, kelemahannya si Harley ini kalau misalkan ketemu Jawhead ya, jadi kalau misalkan dia ada Jawhead nih di lawannya, dia nggak mungkin melawan si Jawhead ini, karena Jawhead ini lumayan ya, karena dia punya defense yang kuat, juga punya ulti yang bisa membuat bumerang si Harley. Kita masih nunggu masuk ke dalam arenanya. Oke, saatnya kita mulai bertarung ya, kita sudah masuk di gamenya. Seperti biasa kita jadikan sepatunya dulu. Usahakan jadikan skill yang pertama dulu ya, karena skill yang kedua itu buat kebling. Terus kita langsung menuju ke bab merah. Kita ngebab dulu 3 menit 4 menit. Ini itemnya udah jadi, terus skillnya juga udah bling, apa skill bling ya. Jadi lumayan kalau misalkan mau war, misalkan di menit-menit awal itu jangan ngewar dulu ya, karena kalau ngewar hero ini nggak akan jadi, nggak akan sakit. Kita main santai dulu, santai dulu. Dan kita harus perhatikan nih di map lawan-lawannya kira-kira apa ya, memiliki, tidak memiliki defense yang cukup besar ya. Nah seperti Vale ya kan, ini ada Vale, kita akan incer Vale. Setelah itu jadikan dulu skill yang pertama ya, sampai 2 garis gini berwarna kuning. Kalau sudah kan kita masih ngebab-ngebab sedikit. Usahakan turtle pertama itu kita yang dapetin, karena turtle pertama ini sangat berharga banget. Aku adalah pesulap terbaik di seluruh dunia. Tuh kan, teman-teman bisa lihat kan, damage yang dihasilkan si Harley ini lumayan cukup sakit. Kita mundur aja, mundur dulu. Kita taruh di kartunya agak sedikit. Pilih satu kartu, tuh, kartu sudah. Apa saja? Kita jadikan item yang kedua yaitu Calamity Reaper ya. Aduh, bahasanya ini suka ngelibet ya. Kalau bahasa Inggris saya nggak terlalu bisa membacanya ya. Kalau misalkan pakai hero yang pahlawan selalu mengalahkan penjahat, tipikalnya jungle-jungle ini harus sama Keeper ya, Keeper Bowden. Yang kamu lihat belum tentu benar. Maka kita yang akan dapat kartelnya. Nah teman-teman lihat tuh 1200, 1300, 1400 nih damage yang kita dapatkan ini, lumayan juga. Dan cepat ya, hero Harley ini cepat banget, makanya dia sering banget di ban. Cepat jadinya, cepat ngebangnya juga, nggak lama dia. Percayalah, kalian. Padahal hero nya kecil tapi ultinya lumayan, lumayan merepotkan. Masih di menit 3, 1 menit lagi sampai item yang kedua ini jadi. Jadi kalau kita nge-war, maksain war, ya kita akan kalah gitu.
kita tidak perlu mengasihani orang jahat. Aduh, bangun lagi ya. Itu di sana ya. Wah, kampret diambil. Pahlawan selalu mengalahkan penjahat. Kita jangan ngincer Gusionnya ya. Ini Gusion lumayan dia. Dia kayaknya pro juga. Kita akan cari celah. Pilih satu kartu. Kartu apa saja? Mega kill. Wah, dia pakai flicker ya. Adalah pesulap terbaik di seluruh dunia. Kita masih sabar ya untuk mencoba mengkill. Ultinya belum siap. Pokoknya semakin kita membunuh turtle ini, defense-nya kuat ya. Defense-nya kuat dan damage yang dihasilkan juga cukup besar. Oke, turtle-nya sudah ada. Kayaknya di atas masih banyak yang luar. Ini keuntungan kita buat mencuri turtle. Kawan ternyata. Mama, aduh, kan aku bilang apa? Sakit juga ini Gusion. Ya, nggak apa-apa, Belum jadi. Pilih satu kartu. Kartu apa saja? Kita masih sabar. Aduh, lagi-lagi pakai flicker ya. Satu kill. Kita balik dulu. Hebat juga nih masih. Kalian tidak pernah melihat sulap seperti ini. Our turret is under attack. Kita lawan ini ya. Hero yang sering kucing umpet. Kita tidak pernah melihat orang jahat. Kalau lawan Natalie dia main buat-buat terus. Natalie juga termasuk hero yang sering banyak di ban. Pilih satu kartu, kartu apa saja? Aku akan melindungi kakakku selamanya. Oh. Aduh.
salah skill guys. Kalau yang nggak biasa pengen pakai lagi mungkin agak sulit ya, tapi kalau sudah biasa pakai Harley itu kelihatan banget ya, skill 2, skill 3, langsung skill 1 atau skill 2 dulu baru skill 1, skill 3. Aku adalah pesulap terbaik di seluruh dunia. Kita bikin item glowing wand. Kita ambil dulu buffnya. Ini turtle saya yakin lagi diambil. Tapi biar aja lah. Yang penting tadi kita udah ambil turtle yang pertama. Jadi dia buffnya juga. Ya kan 2-3-5 imbang. Percayalah, kalian tidak pernah melihat selang. Oke guys, kena. Ya kayak tadi ya, salah satu contohnya kalau misalkan ultinya Harley itu dia nggak bisa, kalau udah kena nggak bisa lepas. Oh, bahaya. Sebaiknya kita hindarkan Natalie dulu ya, hindari Natalie dulu. Karena item keluarnya belum jadi, kalau dia jadi buat kita lawan. Jadi damage yang kita berikan juga, oke mati guys, aduh kan kayak gini. Monster kill, you have slain an enemy. Oke, udah jadi. Kita jadikan lagi skill 1 semua. Karena skill 1 ini yang paling penting perannya. Kita balik dulu. Pilih satu kartu. Kartu apa saja? 19-13, masih unggul. Mudah-mudahan kita menang. Kita hancurkan dulu tower yang di bawah ya. Ini sedikit lagi. Pahlawan selalu mengalahkan penjahat. Your team destroyed the turret. Oke, sudah hancur. Kita back kembali. Satu kartu. Kartu apa saja? Kembali dulu. Ada Gushen. Kita nggak usah main barbar ya, main santai. Oke, cukup. Mati kau. Wow, masih hidup. Kita ke bawah, kita ke bawah. Kita lock Natalinya. Kita tidak perlu mengasihani orang jahat. Your team destroyed a turret. Our turret is gagal pemilik. Masih hidup. Salah satu kesulitan ya, salah satu kesulitan hero ini ngeblingnya kemana ya. Jadi dia nggak terjulur bisa ngeblok. Yuk menang yuk, kita harus menang. A-
Wah, sakit kan? Pakai lotion itu sakit. Kalau udah lama dia jadinya sakit. Tuh, itemnya aja hampir sama apa yang saya pakai. Kita masih menunggu. Yang kamu lihat belum tentu. Kita lock dulu si Natalinya ini. Repot ya kalau dia bisa menghilang nih. Kamu keluar, mati kau. Ya, teman-teman bisa lihat kan kalau misalkan pakai Harley sakit. Tapi kenapa ya hero kayak gini nih ya bisa di ban sekarang-sekarang gitu? Enggak dulu-dulu di ban gitu. Mungkin karena top global sering pakai hero ini jadinya sering buat di ban. Oke, kita incar Pale. Pilih satu kartu, kartu apa saja. Kita habisin. Sip. Balik. Masih hidup. Kita tidak balik. Perlu mengasihani orang jahat. Lumayan lah, gak malu-maluin ya. Aku akan melindungi kakakku selamanya. Padahal ini baru pertama kali saya pakai hero Harley. Bapku diambil cu. Pilih satu kartu, kartu apa saja. Wah, kena si bal. Kembali. Nah, enaknya seperti itu dia. Aku adalah pesulap. Wah, masih ketahuan. Maklum ya guys, masih belajar pakai hero baru. Hero yang sering banget di ban kalau misalkan main di mode rank. Our turret has been destroyed. An ally has been slain. Request backup. Pilih satu kartu. Kartu apa saja? Rampage. Shut down. Our turret has under attack. Our turret has been destroyed. Yang kamu lihat belum tentu benar. Ha!
tidak pernah melihat sulap seperti ini. Kita tunggu dulu guys, yang kita ngumpet sebentar. Belum tentu benar. Kita akan lock Natalinya. Kita ketahuan guys. Nah, mati. Yuhu. Mau kemana sih kamu lagi? Natali ya. Lili. Kita maju terus sampai Tanjung Kidul. Satu kartu, kartu apa saja? Kita curi dulu Mbak Pusul. Aku adalah pesulap terbaik. Sip. Masih hidup dia. Cuy. Hampir aja mati dan bisa kabur. Initiate retreat. Kita tidak perlu mengasihani orang jahat. Sip. Percayalah, kalian tidak pernah melihat sulap seperti ini. Pahlawan selalu mengalahkan penjahat. Pilih satu kartu, kartu apa saja? Selamanya. Uhui. Uhui. Mantap kan? Buat pemula sih udah oke ya. Udah oke lah buat pemula. Pahlawan selalu mengalahkan penjahat. Ya, yang baru bergabung jangan lupa di subscribe channel ini ya. Uhuy. Ini orang jahat.
si retailnya AFK guys. Apa saja diambil lagi sama si kampret kampret. Saya sebel banget nih sama hero lainnya ya. Yang kamu lihat belum tentu benar. Masih dong. Kau sakit kan? Entah berapa kali aku kill si Natali. Pahlawan selalu mengalahkan penjahat. Attack the Lord. Ulalah, nggak bisa. Nggak bisa ngebeli. 71 detik. Lama juga ya. Attack the Lord. Akan melindungi kakakku selamanya. Percayalah, kalian sulap seperti ini. Balas dendam kau. Aku adalah pesulap terbaik di seluruh dunia. An enemy has been slain. Satu kartu itu apa saja? You have slain an enemy. And pihak lawan mengakui. Mantap guys, 12 kill. Mantap. Kita lihat siapa yang MVP. Gak dapat MVP gak apa-apa lah, yang penting menang. 12 kill, 5 kali mati, 3 asis. Lumayan buat hero hero mage ini ya, mage assassin Harley. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa di like, comment dan subscribe. See you next time.